ada staf administrasi ya, tenaga bukan tenaga kesehatan yang meninggal pegawai kita, ada penyakit penyertanya gitu ya, lalu sebelumnya dirawat di rumah sakit swasta beberapa hari, 4 hari gitu. Tiba-tiba sesak, dan sana pun masih positif juga. Lalu dini hari kemarin dibawa ke tempat kita dan kondisinya juga kurang baik. Makin lama makin jelek, sudah dilakukan upaya tertinggi ya, yang bersangkutan meninggal. Ya, ada 32 staff ten kemarin positif, cuma yang ada yang di rumah isolasi. Isolasi ada mandiri ya. Yang jelas semua yang terkonfirmasi kita tata dengan baiknya, dengan utamakan pelayanan kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang akan mereka pelayan juga, beri